Halo. Kali ini gue mau ngasih tutorial gimana cara terbang menggunakan Eletra dan kembang api, coy. Gampang, coy. Caranya mudah sekali. Yang kalian butuhkan hanya kembang api dan Eletra dipasangin, coy. Terus kalau mau terbang lebih mudah lagi, kalian pasangin di mode orang ketiga, coy. Itu lebih gampang banget, coy. Cara mengalihkan orang ketiga, ya kita pilih ini aja nih, video. Terus orang pertama kan kata kita klik aja ke orang bagian ketiga orang yang main belakang ini, coy. Nah, lihat kelihatan seperti ini, coy. Gampang banget. Kalian tinggal cari ketinggian jalan di sini, ya kan? Tuh, ini cari yang ketinggian, kalian jalan. Jangan lupa nanti setelah mau loncat itu, loncat dan terbang, coy. Baru munculin mercon, gampang sekali, coy. Caranya adalah seperti ini. Lompat, terbang, munculin mercon, ditekan, coy. Terbang, kembang apinya ditekan aja, coy. Terbang dia. Terbang, hip hip anyway. Ditekan aja, coy. Jadi kembang apinya itu ditekan aja. Cara ngeluarin kembang apinya dia ditekan. Gampang banget, coy. Ya itu, coy. Ya lalu bakal mencari tempat ketinggian untuk mode survival seperti ini, ya kan? Cari tempat yang tinggi, coy. Nah setelah itu, ya udah seperti ini, jalan terus lompat terbang tekan. Sorry, it's DJ. Ya seperti itu, coy. Caranya lompat, jalan, cari yang lebih tinggi, coy. Ya, lompat 2 kali dan terbang. Tekan. Nah, kalau misalkan di harus cari di tempat yang lebih tinggi. Kalau kalian pakai ini, itu lebih susah, coy. Jadi kalian harus nyari tempat yang lebih tinggi seperti ini. Ya, tunggulah. Kalau loncat, tekan 2 kali, tekan aja ini, tetap terbang. Pengapinya tekan aja, coy. Ya, gue jatuh terakhir kali ini, coy. Gimana cara terbang yang menggunakan Eletra? Jangan lupa share dan subscribe nih, coy. Kalau video ini bermanfaat bagi kalian, coy. Yo, see you, bye-bye. Kita main lagi nanti.